Assalamualaikum rekan sahabat Bonva, selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Jesina. Kali ini dalam situasi kondisi seperti ini tetap menyampaikan informasi masih di sekitar bonsai kelapa. Kali ini saya akan menyampaikan tema pruning kelapa kecil. Ini ada materi, bahan ada 4. Ini masih dalam proses untuk program akar. Diperkirakan ini sudah cukup, tinggal proses pengambilan lepah atau daun. Semuanya menggunakan media pasir, ini sebagai tahapan dari media air tadinya. Menggunakan media pasir dan nanti akan berpindah ke media tanah. Salah satu yang akan kita coba pruning ini kelapa gading. Thank you.
hasil bisa dilihat dalam video. Daun-daun yang dipotong dari keempat bahan bonkla minion ini, dan ini hasilnya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, bahwa tidak seluruh dahan dan daun dibuang. Ini dengan maksud agar mengurangi tingkat stres dan memperkecil kematian. Ini jadi ada beberapa 1-2 pelepah yang disisakan dan belum disayat mawar. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat, dilakukan secara bertahap. Nanti pelan-pelan dipendekkan. Demikian rekan-rekan sahabat Bonkla, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman pencinta tanaman, wabil khusus tanaman bonsai kelapa. Salam dari Tangerang. Semoga kita semua diberi kesehatan dan segera keluar dari keadaan darurat seperti sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.